Ya dampaknya ya itu kalau nggak ada hujan debu gitu. Kalau sering hujan ya bergenang-genangan air gitu. Ya terhambat lah kalau ngantar ya. Agak lama perjalanan kan. Lama kan sama jarak rumah kan agak jauh. Dan juga kita jalannya itu 3 kiloan. Jalannya juga berpengaruh ya. Iya. Alhamdulillah kalau di beton ya sangat-sangat berterima kasih karena jalanan kalau di sini sekarang sedang rusak kan. Tambah lancar lah kalau wisata juga sangat ramai kira-kira kalau udah dibangun. Ya yang paling lebih ya perlu dibenahi. Benahi lebih baik gitu. Ya, biar lancar semua. Wisatanya biar lancar ya. Oke. Jalannya biar lancar semua gitu. Sama baik kalau ya. Jalannya sudah bagus. Pasti akan sering kesini ya. Oke. Bulan sekali sudah. Oke. Dari sini lah. Sekitar 3 tahun lebih kita mengalami jalan rusak. Kita coba melihat anak sekolah, orang masyarakat yang lalu lalang ke kecamatan itu banyak kendala jatuh ataupun tergelincir, gangguan itu. Dan juga untuk transportasi untuk pembawaan ikan. Ikan itu kan kalau jalannya rusak, bawa ikan itu ikannya rusak. Sedangkan ikan itu perekonomian utama masyarakat nelayan pacer. Jadi sangat diharapkan sekali pembangunan seperti ini yang katanya mau dibangun pada tanggal 4 nanti. Kita harapkan dengan pembangunan ini akan merubah segala lini dari perekonomian masyarakat. Karena jalan adalah penunjang utama, terutama di bidang wisata, perikanan, dan juga anak-anak sekolah.